pertama, pastikan kalian membawa kertas astro dengan warna merah dan hijau yang sudah dicocokkan warnanya kepada panitia PPAK FIP 2019 pada tanggal 14 Agustus. Kedua, panitia akan mengarahkan kalian untuk menempatkan diri pada tempat formasi yang telah disediakan. Yang ketiga, berhati-hatilah ketika memasuki area formasi, dikarenakan pada area tersebut terdapat garis kode yang tidak boleh diinjak, hilang maupun berpindah tempat. Keempat, setiap kotak hanya boleh ditempati oleh satu orang. Kelima, di setiap kotak formasi terdapat kode formasi yang berbeda-beda. Keenam, dalam kode tersebut terdapat urutan warna, seperti contoh berikut ini, yang akan kalian simulasikan. Ketujuh, perhatikan dan ikuti instruksi yang diberikan panitia. Sebagai contoh, formasi 1, 1, 2, 3, angkat! Formasi 2, 1, 2, 3, angkat, turunkan. Formasi 3, 1, 2, 3, angkat,